Oke guys, mungkin banyak dari kalian ya yang tahu gue kemarin ini sempat dengar lagunya Betran Peto, bahkan sempat dengar video dia juga lagi live tampil. Menurut gue ini anak bagus banget suaranya, sampai akhirnya pop up di YouTube gue ada video klip Sarwendah dan Betran Peto Putra Onsu. Kamu berhak bahagia. Gue gak penasaran sih, karena jujur sih gue gak pernah dengar suaranya Sarwendah ya. Kita langsung dengar aja Sarwendah dan Betran Peto Putra Onsu. Kalau menurut gue pribadi ya, gue ngerti sih. Sebenarnya kita semua tahu cerita tentang keluarga Onsu ya.
dan juga tentang Betram Peto tentunya. Maksud dari lagu ini gue juga sebenarnya ngerti gitu, bahwa sebenarnya ini ada hubungannya dengan seorang anak yang gue tangkap ya, seorang anak menginginkan kasih sayang keluarga atau seorang ibu gitu. Tapi kalau menurut gue ya, dari liriknya, lagunya sih bagus, vokalnya bagus, tapi kalau menurut gue lagu ini kalau representasinya tuh kayaknya nggak nyampe kalau menurut gue ya. Jadi antara anak dengan kasih sayang orang tua atau ibu, tapi dari liriknya itu lebih kenanya tuh pada pasangan gitu kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya memang kalau lagu ini untuk seorang anak kepada seorang ibu, liriknya itu tuh harusnya ada hubungannya, korelasinya dengan hubungan ya, keluarga gitu loh. Cuma memang itu susah sih bikin lagu tentang kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, kasih sayang orang tua terhadap anak atau begitu juga sebaliknya, itu bukan sesuatu yang mudah ya. Makanya kalau diperhatikan lagu-lagu yang berhubungan dengan keluarga itu sebenarnya jarang banget ada. Nah, kalau menurut gua lagu ini beratnya tuh di liriknya gitu. Liriknya tuh kayaknya bukan dari soal anak atau orang tua, tapi lebih ke arah pasangan gitu. Ini menurut gua ya. Apapun itu, itulah kekuatannya so tau. Oke, kita lanjut ke video-video selanjutnya. Kalau kalian ada request, jangan malu-malu request ke Koko Wendy. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Buat kalian yang sehat, jaga kesehatan kalian. Oke, ingat hal itu. Bagi yang sakit, Koko Wendy doakan semoga kalian cepat sembuh. Okay. See you guys in the next video. Bye.